Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi. Dimanapun teman-teman berada, saya harap selalu diberi kesehatannya, selalu dimurahkan rezekinya. Ini teman-teman, saya ada bahan seperti ini ya, cilupa. Ini korban dari apa ya, potel. Ini korban dari ayam. Nah, ini sekaligus dua pot potel dibuat ayam. Jika seperti ini, itu hewan tersebut berubah nama teman-teman, enggak ayam lagi. Nah, itu enggak usah kita sebutkan ya, mungkin teman-teman juga pernah ngalami dan binatang ayam tersebut berubah nama, padahal ini sudah kerdil daunnya, sudah pendek dan juga udah pecah daun. Jadi untuk penanganan seperti ini teman-teman jangan apa ya, jangan risau, karena jika bahan teman-teman potel seperti ini, nanti pertumbuhan kemudiannya mudah-mudahan akan menjadi kerdil daunnya, insya Allah kalau mau tumbuh lagi ya. Jadi seperti apa yang saya lakukan, ikuti terus videonya ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, itu kan berair dia, bekas potongan potel tersebut dia mengeluarkan air. Nah, langkah kita itu bagaimana cara air tersebut jangan mengendap di permukaan bekas potelan tunas itu ya. Nah, ini kita potong apa ya, tebas ekstrim ya, kita tebas dengan permukaan miring seperti ini ya teman-teman. Ini miring ke atas akan saya buat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi air tersebut nggak akan ngendap di permukaan, jadi dia akan jatuh. Dan ini juga, nah itu kelihatan airnya mengendap ya. Nah, jadi ini juga kita tebas juga. Ini kita bersihkan dahulu. Jadi dari sini kita penebasannya ya. Nah, kelihatan teman-teman, kita buat miring untuk menghindari pengendapan air. Air itu akan bisa menyebabkan pembusukan pada
calon tunas. Jadi harus kita lakukan seperti ini. Setelah penebasan selesai, dijemur dulu pinomat sebentar ya, untuk pengeringan air tersebut. Dan langkah selanjutnya, teman-teman, ini bansnya disungkup pakai plastik atau pakai bekas botol mineral, menghindari binatang seperti semut atau kena air hujan atau embun ya. Setelah beberapa minggu, kurang lebih sekitar 2-3 minggu ya, dia pertumbuhannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pun mantan saya tebas, kelihatan ininya miring ya. Nah, bekas pelepahnya itu kelihatan miring. Nah, ini bekas tebasannya miring, dan seperti inilah pertumbuhannya dia teman-teman. Nah, sudah pecah daun ya. Sangat disayangkan memang jika lama kita merawatnya, menanamnya, merawatnya, tiba-tiba terpotel. Nah, ini dibersihkan aja seperti ini ya. Dan untuk perawatannya, nah ini ada daun baru atau tunas baru, kita sayat ininya. Jangan dibuang ya, ini enggak akan saya potong, untuk menjagakan supaya daun yang baru ini tidak jatuh. Dan untuk mempercepat pertumbuhan daun ini, daun barunya, ini daun baru ini ya, ini daun ini akan saya buang seperti ini. Kenapa ini saya potong, saya buang ya, karena pertumbuhan ataupun peresapan nutrisi pada media tanam akan terpacu kepada daun tersebut, daun ini ya. Jadi jika ini saya buang, jadi nutrisi yang diserap dari media tanam itu akan memicu ke satu daun ini saja, biar pertumbuhannya lebih cepat seperti itu ya teman-teman. Kelihatan? Oke teman-teman, begitu cara dari saya untuk penanganan jika bahan kita terpotel ya. Jadi jika teman-teman ada bahannya terpotel, jangan khawatir, itu masih bisa diselamatkan. Nah ya, perlakukan seperti yang saya lakukan tadi ya. Dia pertumbuhannya memang agak sedikit lama. Lakukan penebasan miring dan jemur sebentar untuk pengeringan luka tersebut. Dan yang ketiga, disungkup. Itu yang saya lakukan jika
ada bahan saya yang terpotel. Oke teman-teman, begitu saja tips dari saya untuk penanganan jika bahan kita terpotel ya. Jika teman-teman suka videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe gratis dapat pahala ya. Oke, akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.